Apa pandangan Ustaz jika harta si mati tidak dibahagikan secara faraid tetapi harta tersebut diuruskan oleh anak sulung si mati dengan menjaga kebajikan ahli keluarga si mati yang lain, ahli keluarga si mati yang lain dengan alasan tidak mahu harta pusaka tersebut dijual kepada orang lain? Hukumnya haram, haram, berdosa ya. Bila seorang tu mati, maka automatik bila mati je, automatik hak dia setelah diselesaikan kalau dia ada hutang-hutang kan, setelah diselesaikan kalau dia ada fidyah-fidyah yang dia tak bayar, haji-haji yang dia tak buat lagi semua tu, dah selesaikan hutang-hutang Allah lah kita panggil kan, ibadah-ibadah dia, hutang-hutang dia dengan Allah dah selesai lepas dia mati ni, selesaikan pakai harta dia. Lepas pada tu lepas pada selesai tu, harta yang dia tinggal tadi semua dah ada milik masing-masing. Dia tak boleh seorang conquer, tak boleh. Haram berdosa. Makan haram. Namanya makan haram. Tak boleh. Dia ada hak milik masing-masing. Dan wajib bagi kepada tuan milik lah. Mengikut faraid lah. Ada. Atas alasan apa pun tak boleh. Tak nak jual ke, takut harta pusaka dapat kat orang lain ke. Risau apa harta orang? Risau harta sendiri. Itu harta orang. Sebab bila matinya dia ni, seorang ni, ayah ni mati, dapat kat anak-anak dia dah ada bahagian. Nanti kalau jual, habislah. Risau harta sendiri. Kenapa risau harta orang? Kenapa kita tak risau harta jiran? Kita tak risau pun harta jiran kita. Ayah jiran kita mati. Kita kena buat sesuatu ni. Sebab apa? Takut anak jiran, anak-anak dia tu jual harta. Kenapa kita tak sibuk tentang jiran punya? Tu harta dia, sukati dia lah. Dia nak buat apa pun. Dia sibuk apa? Walaupun adik-beradik, tetap itu harta orang. Jadi tak boleh buat suka-suka gitu. Hukumnya haram, berdosa. Maka haram tu. Jadi, harta tersebut diuruskan anak sulung. Tak boleh. Tak boleh. Habis tu, dia ada hak masing-masing. Kena bagilah. Kalau nak buat juga, maknanya macam ni, bagi dulu hak masing-masing. Lepas dah bagi hak masing-masing, ni kau punya, ni kau punya, ni kau punya, mengikut faraid. Kemudian dia cakap, okay, sebagai aku abang sulung, aku nak nasihat sikit ni. Semua pembahagian aku dah bagi. Ni tanah ni kau punya, ni harta ni, berapa ribu-ribu ni kau punya, dah ada dah ni. Boleh ambil dah, kau punya semua. Ni aku punya, aku abang sulung, ni dah bagi dah, okay. Sekarang ni aku abang sulung. Sebagai tanggungjawab abang sulung, aku nak nasihat kat korang. Harta yang korang ada tu, korang bagi kat aku balik. Bukan aku nak ambil, aku nak uruskan untuk kebajikan korang juga nanti. Korang setuju tak? Bagi balik, bagi balik, bagi balik, bagi balik. Bagi ya. Bukan bagi terus, aku akan, ni korang punya juga, cuma aku akan uruskan aja. Bagilah. Kalau yang tak nak bagi, tak boleh paksa. Jadi perlu persetujuan semua orang. Kalau semua orang yang waris setuju, itu bermakna, setuju untuk buat macam tu bermakna harta tu telah dibagi kepada waris dan waris tu kumpul balik untuk diuruskan oleh abang sulung. Itu boleh. Tapi kalau main kuasa betulnya tu, hukumnya haram, berdosa, makan haram. Alasan? Alasan tak payah. Alasan tak perlu. Alasan kerana tak perlu. Tak ada alasan. Sebab alasan, buat alasan untuk harta sendiri. Atau orang jangan duk alasan-alasan.